Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan sampaikan kesempatan pertama kepada Bapak Wibowo yang ini waktunya juga berkaitan dengan dinas. Nanti sambil berjalan kita akan membenahi teknis dan untuk Putri ini mohon hati-hati di jalan karena sedang dalam perjalanan ya. Jadi lagi-lagi saya harus banyak sekali minta maaf dan terima kasih atas dukungan Anda karena sampai kemarin pesertanya nihil ya. Jadi tiba-tiba begitu banyak dan pagi hari ini masih banyak lagi tambahan dari Jawa dan dari luar. Terima kasih. Saya persilahkan Pak Wibowo untuk mengisi waktu. Saya akan bacakan nanti biodatanya menyusul, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo sakit di tiga ini ya, dibuka ini saya apa namanya PowerPoint saya atau langsung aja. Ini Pak Edijo yang bertanggung jawab. Iya. Jadi iya. Terus terang, enggak. Ini belum bisa yang deh. Nanti kalau Pak Edijo datang saya persilakan ini. Iya. Saya akan langsung mulai ya. Jadi nanti PowerPoint-nya gampang, nanti bisa bisa langsung hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih kesempatan ini dari Romo. Memang kemarin kita kontak-kontakan dan itu beda, jadi nggak apa-apa. Jadi senang bisa ketemu dengan teman-teman. Hari ini saya akan membawakan judul tentang persiapan akreditasi perpustakaan. Jadi menurut saya kenapa ini penting? Karena titik kulminasi dari layanan Anda semua, kalau di perpustakaan sekolah, semoga ini banyak yang dari perpustakaan sekolah. Jadi sekarang saya baru saja dapat informasi dari kawan-kawan perpustakaan nasional dan kebetulan saya di perpustakaan Kota Surabaya juga dapat informasi juga dari teman-teman di perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Hari ini data statistik dari perpustakaan sekolah yang masuk untuk kesiapan akreditasi perpustakaan per tahunnya tidak begitu menggembirakan. Jadi kenapa saya terusik ketika Romo Iman kemarin ingin mengadakan ini acara ini, saya ingin mengisi tentang bagaimana persiapan akreditasi perpustakaan sekolah. Ya, jadi nanti mungkin ada teman-teman yang bukan dari perpustakaan sekolah bisa menyesuaikan saja. Jadi intinya adalah sama sebenarnya, harus kita komunikasikan antara wisatawan dengan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Jadi ini nanti mungkin menyusul ininya apa PPT-nya. Jadi cepat saja. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat atau perpustakaan terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan. Jadi maksudnya begini, kalau teman-teman mungkin tahu bahwa akreditasi itu bukan hanya di perpustakaan sekolah saja, tapi sekolah pun sudah pernah ya, dan ini mungkin lebih dahulu dikenalkan akreditasi di sekolah, jadi ada yang A, B, C seperti itu. Ini akreditasi juga seperti itu, nilainya juga A, B, C, D. Mungkin nanti ya, teman-teman kalau mau menghadapi ini, kalau ini di apa namanya dikasihkan dengan baik. Jadi sehingga nanti paling tidak ketika Anda sudah berani untuk mengatur atau mengajukan diri menghadapi akreditasi sekolah, saya harapkan
persiapan sudah begitu matang. Apalagi akreditasi ini bisa juga nanti untuk yang apa itu? Pembicara ini suaranya gimana? Pemanagenya dari mana? Jadi nanti saya harapkan keluar ya. Suara saya masuk? Bisa? Ya, dari saya masuk. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Jadi di Ya, sini jelas. Ya. saya teruskan ya. Ada yang ini bisa lewat anu aja, chat aja kalau ada yang komplain tentang suara. Ya. Ya, saya teruskan saja. Jadi ya, akreditasi itu persis seperti akreditasi sekolah. Jadi ada A, B, C, D gitu ya nilainya, dan aksesori yang datang nantinya ke sekolah Anda atau di perpustakaan sekolah Anda itu langsung dari Perpusmas dan mungkin didampingi oleh perpustakaan provinsi dan perpustakaan setempat, perpustakaan daerah baik itu kabupaten maupun kota madya setempat ya, tergantung nanti posisi ada di mana gitu ya. Lantas nanti apa aja yang perlu dipersiapkan, ini yang nanti akan saya serahkan lebih lanjut. Terus manfaatnya apa sih? Harus ada akreditasi perpustakaan. Yang pertama adalah mana undang-undang 43/2007 tentang perpustakaan di pasal 18. Terus sarana mengukur keberhasilan perpustakaan dengan posisi akreditasi. Jadi dengan adanya posisi akreditasi sekolah, penerbitan sekolah bisa dilihat dari akreditasi sekolahnya nanti dapat nilai berapa, dan mungkin untuk sarana promosi juga di apa namanya di banner itu ya, bahwa posisi perpustakaan sekolahnya juga akreditasinya A, sekolahnya posisinya akreditasi A dan perpustakaan sekolahnya akreditasi A, itu juga mempengaruhi promosi dari tempat Bapak Ibu sekarang. Gitu. Ini jadi apa namanya barometer ya, dari aktivitas dari sekolah Anda. Terus yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan konsistensi kegiatan perpustakaan. Jadi diharapkan dengan akreditasi ini masyarakat tahu bahwa perpustakaan Anda sudah terpercaya dan langsung dapat kepercayaan dari perpustakaan nasional, Anda mendapat nilai berapa. Ini diharapkan nanti juga ada konsistensi. Jadi nilainya dari akreditasi ini ada jangka waktunya, cuman sekitar antara 5-10 tahun saja. Sehingga nanti ketika masa berlakunya selesai, Anda akan diakreditasi ulang. Jadi tidak terus serta-merta ketika dapat A sampai sekolah itu roboh misalkan itu dapat A gitu ya. Jadi ini ada masa pegangnya. Jadi setiap berapa tahun sekali Anda juga di pada tera gitu ya, kalau ditimbang itu ada di tera kembali ya, ada diakreditasi kembali. Jadi ada masa berlakunya. Terus perpustakaan akreditasi menjadikan rujukan pengembangan perpustakaan di daerah. Nah, ini ketika Anda sudah mendapat A, ya, sudah termasuk Anda sekolah penerbit gitu ya, maka ini akan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah di daerah Anda. Ini yang memacu Anda sebagai pustakawan, tentunya titik kulminasi dari perjuangan pelayanan dan pengolahan yang Anda lakukan hari ini. Itu adalah ini tadi munafiknya di apa nilai gengsinya di akreditasi yang nantinya akan Anda dapatkan. Terus yang kelima, akreditasi perpustakaan menjadi syarat meningkatkan status kelembagaan perpustakaan atau BU ini bagi yang perpustakaan umum menjadi badan dan sekolah tinggi menjadi institut dan kemudian menjadi nepotan. Jadi akreditasi itu tidak hanya di sekolah tapi juga di perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi. Jadi peningkatannya bisa seperti itu. Yang dari perpustakaan sekolah ada bisa apa namanya dapat legitimasi dari masyarakat bahwa perpustakaan sekolah ada lebih dari yang lain.
secara ini nanti itu bisa Anda wartakan ke masyarakat lewat itu atau apa, bahwa perpustakaan sekolah Anda adalah akreditasinya bisa A. Ya. Kedepan akreditasi perpustakaan menjadi syarat mutlak untuk kelulusan akreditasi lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Nah, ini yang terpenting di poin ke-6. Jadi syarat mutlak untuk meningkatkan akreditasi lembaga sekolah Anda itu juga dari perpustakaan. Nah, dari sini berarti begitu pentingnya posisi perpustakaan sekolah dan pustakawannya terhadap kemajuan lembaga ini juga dipertaruhkan. Sehingga saya tadi sudah menulis bahwa ini perlu disampaikan ke teman-teman pustakawan sekolah bahwa nilai gengsi ini jadi taruhan pustakawan, karena memang pustakawan hari ini sedang naik daun ya posisinya. Kalau saya di perpustakaan sekolah itu ada di perpustakaan Surabaya itu ada 500 outsourcing yang dilakukan semua jadi pustakawan gitu ya. Jadi kalau sudah kerja di perpustakaan adalah pustakawan. Nah, ini yang mungkin nanti kemudian hari, jadi sudahkah Anda menjadi pustakawan yang benar pustakawan ini yang bisa menurut undang-undang berkaktunya dan dejurenya kita bisa ulik nanti pembicaraan yang kedua mungkin kalau ada sesi yang lain. Tapi hari ini saya ingin mencoba untuk lebih dalam mencermati bagaimana langkah awal persiapan non-teknisnya. Ini yang terpenting untuk saya. Jadi saya sudah ulik manfaat dan tujuan akreditasi. Saya membagi menjadi dua, yaitu intern dan ekstern. Jadi kalau yang intern berarti ini sekitar Anda sendiri, lingkungan Anda sendiri, dan Anda seperti seorang pribadi profesional. Jadi yang pertama adalah, menurut saya adalah kemesraan hubungan dengan kepala sekolah dan guru. Ini kaitannya dengan komunikasi. Sehingga diharapkan jaringan komunikasi yang mesra antara Anda sebagai pustakawan dan kepala sekolah, atau mungkin kalau yang swasta mungkin punya yayasan dan guru juga, ini harus lebih dipermesra ya. Artinya Anda harus bisa menjadikan sebuah solusi ketika Anda hadir di perpustakaan tersebut menjadi seorang pustakawan. Jadi banyak sekali inovasi yang harus Anda lakukan. Nanti mungkin dibahas di pemateri yang kedua dan ketiga, pemateri dan pemateriman. Jadi bagaimana menjadi seorang pustakawan yang baik. Tapi yang menurut saya yang terpenting ketika Anda bermasalah di komunikasi intern, ini juga nantinya akan menjadi sebuah kendala yang terus-menerus terjadi. Pengalaman saya di Surabaya, ketika hari ini Surabaya itu rata-rata dalam satu tahunnya bisa mengentaskan, gitu ya, bahasa saya mengentaskan sekolah-sekolah dari SD dan SMP itu bisa masuk di akreditasi kira-kira 30-an sekolah setiap tahun. Dari beberapa ratusan ya, mungkin ribuan yang ada di Surabaya itu bisa 30. Dan itu di angka yang terbaik di Jawa Timur. Nah, ini juga peran serta kemesraan antara Dinas Perpustakaan Kota dengan Dinas Pendidikan Kota di Surabaya. Jadi mungkin ini juga di level atas ini juga pengaruh. Tapi saya juga nggak mengulik itu. Kalau Anda bisa mengulik bagaimana menciptakan kemesraan itu di level di atas, itu juga bagus. Jadi kemarin yang saya lakukan ketika teman-teman dari perpustakaan provinsi, bahasa saya menantang gitu ya. Surabaya, ini ada program baru dari perpustakaan nasional. Ini kan baru 3 setelah lebih 4 tahunan ke belakang. Akreditasi sekolah ini. Ketika itu diumumkan kepada grup pustakawan Jawa Timur, yang saya lakukan pertama adalah
perkenalan dengan, karena saya pustakawan di Kota Surabaya, maka saya lakukan ini gerakan bawah tanah ya. Jadi Kalistim yang saya lakukan yaitu perkenalan langsung dengan para pejabat di kepala dinas di apa di dinas pendidikan. Jadi apa yang saya lakukan di sana biasa memanas-manasi mereka. Jadi program ini program visual. Jadi bagaimana nantinya perpustakaan, saya harapkan perpustakaan di Kota Surabaya semua itu akreditasinya A gitu ya. Apa mimpinya saya gitu ya. Nah, paling tidak saya juga harus bisa memberikan semangat dari teman-teman di dinas pendidikan, yaitu dengan cara masuk di kepala dinas dan jajarannya untuk mewartakan berita IT ini, bahwa sekarang ada bukan saja akreditasi itu dilakukan untuk sekolah, tapi juga untuk perpustakaan sekolah. Nah, ini yang membedakan, dan akhirnya nanti mereka juga ternyata akhirnya kebakaran cukup ya. Artinya Thomas Buwok gitu ya. Itu dilakukan, iya Bu. Jadi ini kalau Surabaya kata yang segede itu sekolahnya nggak apa namanya nilainya bisa E atau tidak berani untuk tantangan ini masuk ke ranah akreditasi, saya pikir ini sebuah apa namanya kemunduran yang luar biasa. Harusnya Surabaya bisa paling tidak bersemangat dengan tantangan ini. Oh ya, itu mungkin bisa dipelajari Mas Nabi ya, bagaimana ini prosedurnya itu ya. Dan kemudian saya akan masuk ke kepala dinas saya. Jadi ketika perpustakaan apa dinas pendidikannya sudah siap, dinas perpustakaannya sudah siap. Jadi dinas perpustakaan ini adalah gunanya untuk menjadi pendamping dengan secara manajemen ke masing-masing perpustakaan sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti merasa sendiri gitu ya, saya sendiri kok mengerjakan apa namanya perpustakaan sekolah ini merasa yatim piatu, nggak ada yang menengok gitu ya. Apalagi sekolahnya di ujung gunung gitu ya, sendirian, terus sarana-prasarananya jelek gitu ya, belum bisa ditambah karena mungkin biayasanya atau sekolah juga belum ada yang itu, lalu dihubungi lebih mesra lagi ke dinas pendidikan untuk sarana prasarana, dan untuk manajemennya bisa langsung dihubungi ke dinas perpustakaan daerah setempat gitu. Nah, nanti bisa nanti di akhir ini saya harapkan teman-teman juga terus bisa bersinergi untuk komunikasi, dan monggo kalau nanti itu cesar di sini apa namanya HP saya, Anda boleh 26 jam ya kita ngobrol tentang perpustakaan sekolah itu, karena saya sama Pak Iman itu sudah biasa jadi konseling apa namanya, masa kalah dengan beberapa itu 25 jam terus, kita 26 jam ya lebih keren. Jadi seperti itu. Jadi di perpustakaan sekolah ini sekarang memang sedang giat-giatnya. Hari ini di Kota Surabaya sudah termin kedua dalam satu tahun itu kita apa namanya mengajukan 30, tapi yang kemarin di tahun pertama yang 6 bulan pertama itu 18. Untuk yang besok ini sekitar Desember akhir ini ada asesor yang mau berujung. Itu ya yang mungkin bisa saya informasikan. Jadi pentingnya komunikasi ini perlu dijaga. Jadi bagaimanapun nanti itu jadi syarat mutlak. Yang kedua adalah peningkatan kualitas atau profesionalitas pustakawan. Ya. Jadi nanti di kurang di akreditasi itu ada satu apa namanya cantuman bahwa bagaimana kualitas SDM itu diharapkan juga sudah S1 atau juga yang sudah mempunyai apa namanya
kualitas dari keilmuan yang setara dengan ilmu perpustakaan apa. Jadi mungkin bisa dari UT itu yang sekarang juga lagi teman-teman banyak apa namanya lakukan. Jadi dia kalau siang atau kalau siang dan pagi itu bisa bekerja dan sorenya mungkin bisa searching. Jadi UT kan bisa terbuka saja, bisa kuliah tidak dengan tatap muka, itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman mungkin yang hari ini apa namanya ini pendidikannya masih belum perpustakaan, jadi saya harapkan nanti belajar menyesuaikan diri, karena nanti di kurangnya akreditasi itu ada nilai petugasnya juga gede banget. Terus yang ketiga adalah membangun citra diri sebagai insan pembelajar. Ini menurut saya penting ya, karena seorang pustakawan itu adalah orang yang senantiasa selalu haus ilmu. Ya, itu sudah ada di belakang kita. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan buku yang ada di sekitar kita, ini seperti kita mati di lubuk padi, yang saya istilahkan seperti itu. Jadi alangkah ini naiknya ya, ketika kita ada di lubuk padi dan tinggal memproses padi itu menjadi nasi, berarti kita malah jadi kelaparan, itu kan yang aneh. Jadi saya sering kalau mendapat apa, tamu dari teman-teman pustakawan baik itu ya mahasiswa atau mungkin karena di kota Surabaya ini sering sekali dapat kunjungan berbagainya ya, studi banding dari tempat-tempat yang lain. Jadi saya katakan kalau ada pustakawan yang hari ini tidak suka membaca itu harus segera pulang dan segera insaf maksud saya gitu, segera insaf dan karena pustakawan itu ya juga harus belajar dan ya, memanfaatkan buku-bukunya ya, sholat obat maksud saya, sholat obat terus mandi junub terus segera berikrar bahwa dia sudah jadi pustakawan ya, tentunya yang semula malas membaca hari ini sudah obat dan mulai sekedar membaca, karena tanpa membaca dan tanpa berkomunikasi dengan jejaring pustakawan atau teman-teman pustakawan yang lain, kita ya juga nggak bisa membandingkan atau mendapat ilmu yang lain. Menurut saya seperti itu. Jadi yang terpenting adalah ketika kita diri ini sebagai insan pembelajar ini kita punya, dan hari ini kita sudah diutus Allah gitu ya, bahasa saya, menjadi seorang pustakawan atau pegiat literasi atau mungkin sudah ada di lingkaran itu. Tentunya dakwah impornya ini yang harus kita pelajari, ini sudah harus kita laksanakan baik menurut saya seperti itu. Dan yang kelima adalah mempunyai program terukur, baik itu jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, dan panjang 5 tahun. Jadi program-program yang terukur ini tentunya tidak mudah dilakukan, karena kalau teman-teman tidak mempunyai visi atau misi ke depan ya, terus pokoknya saya bekerja saja tanpa ada semangat untuk bisa sampai akreditasi, saya rasa ini akan tidak mungkin dilakukan, karena kita berjuang itu ya memang harus ada misi misinya, paling tidak harus merdeka, entah itu berapa tahun nanti kita harus merdeka, itu misinya berjuang ya. Walaupun nanti telinganya ke serempet peluru atau tangannya, ini hal yang biasa. Saya rasa ini yang harus dipunyai teman-teman pustakawan hari ini. Dan saya sering bilang kepada kawan-kawan di outsourcing perpustakaan Kota Surabaya, saya katakan Surabaya itu pejuangnya luar biasa. Ketika perang
panglima yang melawan Malardi bisa mati di kota Surabaya itu, kita lihat saja senjata yang ada itu cuma berburu, jadi bagaimana semangatnya area Surabaya itu bisa melawan dan akhirnya membunuh Jenderal Malardi. Itu caranya cuma satu menurut saya, dan itu harus dilakukan oleh semua perpustakaan di perpustakaan sekolah. Caranya cuma satu, yaitu apa? Belajar untuk menguasai semua senjata, dari laras panjang, laras pendek, grenade, macam-macam, itu semua harus bisa. Nah, nanti ketika dia memang membawa hari ini membawa bambu runcing, ya, ini ilustrasinya seperti itu. Kita membawa bambu runcing, tapi ketika kita di medan latihan ada teman atau siapa yang ternyata ketembak dan senjatanya bisa kita ambil, itu akan kita gunakan. Nah, alangkah bodohnya ketika kita dapat tembak dan senjata di situ, tapi kita tidak bisa menggunakan. Itu yang hari ini teman-teman harus lakukan itu. Jadi harus bersemangat untuk bisa semua, ya, nggak usah ini, bisa menulis, bisa mendongeng, bisa macam-macam. Memang arahnya seperti itu. Pustakawan harus memiliki talent, dan untuk menuju ke sana ya tentunya harus belajar dan terus melakukan komunikasi atau sharing dengan kawan-kawan pustakawan yang lain dari informasi-informasi terkini. Jadi seperti itu. Jadi semua yang Anda lakukan hari ini adalah demi untuk jadi diri Anda sendiri dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, program itu tadi saya kembali ke laptop. Program itu tadi bisa jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, panjang 5 tahun. Mungkin itu yang harus Anda lakukan. Nanti mungkin kalau ada sesi berikutnya akan saya kupas tuntas. Terus yang lain adalah untuk ekstern. Ini juga penting. Ekstern ini yang menurut saya yang harus kita lakukan, ya, membangun jaringan itu yang saya tadi coba. Mungkin slide-nya bisa agak ke atas ya. Jadi membangun jaringan atau berorganisasi profesi, ya, agak ke bawah banget loh. Nah itu, jadi yang ekstern itu membangun jaringan dan berorganisasi profesi. Membangun jaringan maksud saya gini, dengan ini ketemu Pak Iman, kita ikut ini kan kita membangun jaringan. Akhirnya saya kenal dengan Anda, Anda kenal dengan saya, ini sebuah anugerah yang luar biasa. Saya ketemu Pak Iman itu, saya kalau di Jember kalau nggak lewat ya mampir ke rumahnya Pak Iman itu seperti ke Jember nggak makan suasuin. Itu yang menurut saya harus ada pada diri saya. Ini akhirnya bisa apa namanya saling kangen gitu ya, informasi apa, dan ini saya lakukan terus menerus, bukan hanya untuk kota Surabaya ya, saya juga dengan Pak Iman membuat WAT untuk mengurus sekolah, terus ada yang pribadi terus masuk ya, apa akan saya, kalaupun ada SMS pertanyaan ya akan saya jawab semampu saya dan sebatas ada waktu yang saya baca. Biasanya saya tiga lagi kalau sampai biasanya saya jawab. Terus yang lain adalah menggunakan semua medsos untuk promosi dan aksis. Aksis ini penting. Jadi jadi diri itu kalau yang kita nggak tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa masyarakat tidak tahu, kepala kita atau guru-guru yang ada di sekitar kita atau guru-guru juga nggak tahu apa yang sudah dilakukan pustakawan di sekolah itu ya juga tidak akan ada artinya. Jadi misalkan Anda bisa membuat Facebook atau IG tentang perpustakaan yang ada sekarang kerjakan, misalkan Facebook perpustakaan sekolah SD ACCD ada juga buat, terus nanti IG-nya juga ada. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di situ itu akan menjadi sebuah apa ya, semacam apa, jasa atau bentuk dokumentasi kegiatan-kegiatan. Jadi seandainya nanti Anda benar-benar perpustakaan Anda benar-benar maju untuk diakreditasi, itu bisa foto-foto yang ada dan ini bisa menjadi
salah satu nilai tambah bahwa Anda sudah melakukan itu. Jadi kalau di Kota Surabaya biasanya ada istilah foto before after dan sesudahnya. Jadi ini juga gitu, nanti Anda bisa bisa ketahui apa namanya peningkatan-peningkatan dari yang semula perpustakaan Anda seperti apa, dari posisi bangunan atau mungkin kesediaan koleksi itu. Semula mungkin Pak Iman 2-3 tahun yang lalu koleksinya ya sebanyak ini ya. Mungkin nanti ada foto-foto yang artinya kita bisa pilih kembali, oh ya, ini perjalanan kita ini dapat waktu atau kita membeli setiap tahun bisa berapa, itu kan sebuah prestasi. Terus yang lain adalah MOU dengan berbagai lembaga, karena ini ada sampel tahunnya nantinya MOU dengan berbagai lembaga ini juga di apa namanya ditanyakan oleh asesor ya. Banyak sekali teman-teman di Kota Surabaya yang akhirnya kebingungan MOU dengan siapa mas, itu pertanyaan biasanya. Jadi Anda bisa menjalin MOU dengan pegiat literasi seperti Pak Iman misalnya, itu nanti ada apa namanya kerjasama, itu nanti bisa dibicarakan berupa apa ya, kegiatan-kegiatan webinar atau pengisian apa ya. Terus di perpustakaan perguruan tinggi itu juga bisa, karena perpustakaan perguruan tinggi itu dia punya lembaga pengabdian masyarakat dan lembaga penelitian, itu luar biasa sekali potensinya. Jadi ketika Anda sebagai seorang pustakawan yang Anda kutipnya berdiam sendiri di perpustakaan, itu alangkah baiknya. Anda ini harusnya sebagai seorang waktunya gimana Pak? Saya lihat apa? Iya. Kurang berapa menit? Kurang sedikit ini. Iya, kurang 2 menit. Ya, jadi MOU ini penting karena Anda terus akan menjalin kerjasama dengan berbagai macam organisasi atau lembaga lain. Yang lainnya adalah memanfaatkan potensi alumni. Nah ini kadang juga jarang. Sekolah aja kadang-kadang jarang untuk mau dan Anda terhadap potensi alumni. Nah mungkin Anda bisa mengulik itu sebagai seorang pustakawan. Mengingatkan kembali pada apa namanya, kepala sekolah atau ketua yayasan bahwa potensi alumni ini bisa kita coba memanfaatkan. Mungkin bisa saja menyumbang buku atau ide lah paling tidak, atau nanti dengan adanya WA group atau apa semua media sosial yang bisa dilakukan dan media massa yang media sosial yang bisa kita manfaatkan ketika dokumentasi kegiatan Anda sudah masuk di situ dan Anda juga mengundang teman-teman dari alumni, diharapkan alumni juga tahu bagaimana perkembangan perkembangan sekolah dan sekolahnya. Ini akan menjalin, membuat mereka bangga akan alma maternya. Nah, ini potensi untuk kita ulik. Artinya, kemampuan mereka, donasi atau macam-macam. Baik itu uang atau jangan hanya uang, tapi juga pemikirannya bagaimana meningkatkan SDM yang ada di sana. SDM di sekolah ini pasca sekolah dari lembaga Anda itu menjadi murid atau lulusan yang kualitasnya tentunya lumayan diperhitungkan. Ini harus terus terjalin komunikasi. Terus yang lain adalah tokoh masyarakat di sekolah ini juga harus Anda telusuri. Ya. Jadi pustakawan itu menurut saya kalau pagi aja, kalau malam ini bisa mengerjakan hal-hal yang di luar itu, karena ini juga perlu. Bukan saja terus Anda setelah bekerja di perpustakaan sore atau malamnya tidak melakukan itu akan stagnan gitu, potensi-potensi yang akan Anda lakukan ke depan ya. Jadi potensi-potensi dari ekstern ini yang juga harus Anda perhatikan menurut saya. Jadi kekuatannya di situ. Nah, ini saya akan coba untuk masuk di akreditasi sedikit ya. Di akreditasi itu ada layanan kerjasama koleksi untuk organisasi, badan pustaka, SDM, gedung,
pelayanan manajemen dan perawatan. Nah, itu komponen dari indikator kunci. Jadi ini icip-icip aja, cuman sedikit tentang pengembangan koleksi manajemen. Komponen dan indikator kuncinya adalah yang pertama komponen koleksi perpustakaan. Itu ada pengembangan koleksi, pengorganisasian dan perpustakaan, perawatan koleksi perpustakaan. Ini supaya Anda tahu bahwa nanti ketika yang Anda benar-benar menghadapi ini yang harus Anda persiapkan. Saya punya banyak contoh-contoh yang bisa dibuka. Terus komponen sarana prasarana yang artinya bagaimana gerangnya itu juga dimulai oleh asesor. Terus komponen pelayanan perpustakaan ini jenis layanannya apa saja di pengolahan dan cakupannya. Terus sarana akses layanan perpustakaan atau penelusuran informasi. Nah, karena judul besar kita hari ini adalah tentang digital, ternyata di komponen pelayanan perpustakaan untuk sarana akses layanan perpustakaan dan penelusuran informasi itu perlu ada informasi. Nah, tempat Anda sudah sampai di tingkat otomasi atau belum? Ada apa namanya, Ulis, ada Senayan, ya. Itu yang bisa Anda ambil atau gunakan untuk otomasi Anda. Program-program dua program open source itu bisa Anda lakukan. Dan bagaimana penggunaannya bisa diisi keanggotaan, pengunjung dan koleksi perpustakaan yang juga promosi, jadi yang sudah saya di literasi informasi itu juga penting. Ya. Ya, yang lainnya ya, jadi bawahnya. Mungkin itu yang bisa saya aturkan untuk diskusi selanjutnya, monggo di sesi diskusi kita. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wibowo. Luar biasa ini orang. Pustakawan senior kita sudah begitu banyak pengalaman yang kita kaji dari beliau, dan selanjutnya saya persilakan Pak Tame. Oke, monggo. Oke, dan saya Pak Wibowo, ini ada pertanyaan dari Ibu Hilda. Ya, siap. Menuju itu Tanjung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Beliau sepertinya pengangkat pustakaan sekolah. Nilai yang diraih oleh perpustakaan sekolah itu Tanjung Raya Agam Sumatera 3 secara virtual. Yang saya tanyakan adalah sulit mengajak atau memberikan arahan pada sekolah yang belum terakreditasi karena mereka hanya tahu akreditasi itu. Sekolah saat ini yang dituntut hanya akreditasi sekolah. Ya, jadi akreditasi perpustakaan sekolah belum mendapatkan cukup perhatian mungkin dibandingkan dengan di sekolah. Sosialisasi akreditasi perpustakaan juga belum digalakkan di oleh perpustakaan daerah provinsi maupun oleh dinas mungkin ya dinas perpustakaan. Mohon pencerahan setelah akreditasi ini ke depan bagaimana ke depannya. Terima kasih dari Ibu Hilda Sri Dewita Sumatera Barat. Monggo. Ya, terima kasih Bu Hilda. Ini mirip dengan awal-awal kota Surabaya. Memang untuk membuat penyadaran. Boleh bertanya langsung, Pak? Ya, nanti sekali ini ya, Mas. Saya akan jawab dulu dari Bu Hilda. Bu Hilda, memang kita hari ini tugasnya berat. Jadi untuk menyamakan persepsi bagaimana akreditasi ini bisa rata untuk dipahami semua perpustakaan
sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA. Karena hari ini kan SMA memang sudah menjadi tanggung jawab provinsi, sedangkan untuk SD dan SMP itu kan masih tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota Mati. Ya. Harusnya ini juga mungkin bisa dibantu juga untuk memberikan semangat atau memberikan apa namanya pemahaman bagi pustakawan atau stakeholder di perpustakaan daerah setempat, baik itu yang perpustakaan provinsi atau kabupaten, bahwa ini penting dan mungkin budaya nggak bisa sendirian, harus melalui pemerintah. Dalam hal ini adalah kaki tangannya adalah perpustakaan daerah setempat ya. Itu nanti yang akan sosialisasikan, dan budaya mungkin bisa nanti membantu testimoni bagaimana ceritanya ketika Bu Hilda itu melakukan akreditasi ini sampai sudah mendapat nilai A ini juga. Jadi diharapkan nanti sehingga Bu Hilda bisa menjadi panutan atau paling tidak Bu Hilda juga bisa memberikan semangat ke teman-teman pustakawan di daerah tersebut di tempat itu. Jadi semuanya diharapkan, jadi nilai kesuksesan sebuah daerah itu di perpustakaan sekolah ini ya semakin banyak sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi dan syukur-syukur bisa mendapatkan nilai A. Dan, tapi jangan lupa ini juga itu mendapatkan akreditasi A ini ada jangka waktunya, jadi belum dipertahankan dan syukur-syukur terus diperbaiki dan dijalankan semangatnya, dan mungkin juga bisa nanti merambah ke teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain, mungkin itu saja. Jadi ini tugasnya sebenarnya tugas pemerintah, kalau itu mungkin bisa hanya sebagai kompor aja untuk pemerintah di daerah tersebut untuk supaya melakukan sosialisasi akreditasi perusahaan. Menurut saya seperti itu. Jadi ini kalau istilah saya klandestin, lobby kecil yang terus menerus kepada pustakawan-pustakawan di sana atau apa namanya stakeholder dari perpustakaan daerah itu yang dilakukan. Mungkin dari saya itu. Moga tadi yang mau bertanya. Terima kasih. Itu, okay. Berikutnya mungkin Yumif atau yang tadi menyampaikan ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali mohon maaf, nama saya Yumif, pustakawan dari SMP 9 Kota Probolinggo. Mohon maaf bila mana sinyalnya agak jatuh-jatuh. Dikarenakan saya sekarang WFH, di tempat kami pandemi COVID ini masih berbahaya. Wakil wali kotanya meninggal. Nah, yang saya tanyakan gini, di akreditasi yang kemarin saya pelajari, itu ada sarana-prasarana mengenai televisi untuk nilai maksimalnya minimal, kalau ingin nilai A berarti 2 unit. Nah, apakah sarana prasarana itu kayak televisi itu harus di atas 5 tahun atau sebelum 5 tahun itu, atau karena di tempat saya televisinya masih tahun 2009. Jadi masih tabung 2 unit, dan dari segi penataan perpustakaan, saya sudah mengikuti aturan, dalam artian gini, 6 komputer untuk siswa, untuk biborang itu kan ya, yang 3-4 komputer untuk pemustaka. Nah, di tempat kami itu, pustakawannya hanya saya, yang lainnya itu diambilkan dari guru-guru bahasa Indonesia.
Nah, bagaimana pelaporan ini sarana prasarana saya sambung dengan pelaporan di karena mengingat pustakawannya hanya satu, terus selebihnya dibantu guru-guru bahasa. Dan ada pustakawan lama hanya ijazah SMA. Pelaporannya gimana gitu saya juga enggak tahu. Terus tentang sarana prasarana apa saja yang memang harus ada, apa kayak kita kan belum, kalau setiap kali pengadaan kan harus direncanakan RKS sebelumnya ya. Contoh saya tahun depan ingin beli server sama barcode juga printer mau, berarti kan saya rencanakan di bulan-bulan kemarin ya. Untuk di ACC, nah itu apakah sarana prasarannya kayak CCTV itu penting sekali, karena mengingat tempat saya satu minim sekali dan raknya itu sederhana. Saya awal mulanya masuk ke SMP 9 itu perpustakaan memang gudang. Kenapa saya bilang gudang? Karena saya datang separuh di seket itu ada bantuan komputer lab bahasa yang tidak dipakai di model gudang. Akhirnya saya datang ke sana ngerombak. Kebetulan saya juga bisa elektronika. Jadi dari 35 unit saya bisa memperbaiki 25 PC yang bantuan wireless. Jadi 15 itu saya gunakan untuk siswa, yaitu untuk browsing yang lebih banyak. Walaupun dari segi sarana saya masih minimal karena umur PC itu 2009 gitu. Itu intinya saya tentang sarana prasarananya dan tentang pemustakanya itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun, mungkin Pak Wibowo. Monggo Pak Wibowo. Sudah saya tangkap intinya. Jadi gini Mas Yunif, yang terpenting ada ketika bicara tentang nilai itu, yang memang semua tentunya apa yang menjadi target dari sekolah dan bapak A, pasti itu. Jadi nilai tertingginya bapak A. Jadi Mas Yunif, yang dilakukan adalah menghitung dulu aja. Itu kan ada nilainya, jadi nilai maksimal dari ini berapa, jadi nilai A itu apabila berapa gitu kan, ada ketentuannya, B berapa, berapa totalnya. Nah, sekarang ini mungkin bisa tanda kutipnya mencuri nilai di kekuatan yang lain, misalkan karena ini sudah wisatawan sudah ada yang sudah linier. Nah, nilainya mungkin itu bisa di up sampai batas tertinggi. Kalau masalah yang lain-lain mungkin bisa tidak dengan maksimal berkurang. Tapi kalau sudah rata-rata maksimal nanti kan kelihatan biasanya sudah mencapai nilai berapa menurut perhitungannya. Karena selama pandemi ini yang saya ketahui sekarang asesor tidak datang langsung tapi lewat apa namanya hanya video callan aja seperti ini ya, apa lewat daring, jadi asesornya datang tuh jadi dilewatkan lewat daring aja. Nah, itu bisa disiasati sebenarnya kan, jadi tidak menurut saya belum tentu ada apa namanya yang dibutuhkan tahunnya atau apa ini tuh bukan sebuah keharusan yang tidak bisa diperbukukan, itu bisa disiasati. Jadi penyiasatan. Jadi maksudnya pada kita mencari SN standar nasional perpustakaan itu jelas di sana seperti apa standarnya. Jadi antara borang akreditasi dengan standar nasional itu sebenarnya apa berjalan bersama beriringan. Jadi misalkan ruang kelas harus disyaratkan kalau rumusnya SD itu 1x8x7
terus kalau SMP 2 kali 8 kali 7, kalau SMA 3 kali 8 kali 7 itu pun tidak harus saklek seperti itu. Karena kemarin pengalaman saya di Surabaya ya, itu misalkan ruang kelasnya itu tidak 8 kali 7 pun, kalau kita bisa membuat misalkan joglo, itu dihitung. Joglo, terus apa, ruang kelas, masing-masing kelas itu ada apa, pojok-pojok kaca, itu juga bisa dihitung. Bisa dijumlahkan menjadi inputnya 8 kali 7. Itu bisa lebih dari 8 kali 7, itu bisa dihitung. Seperti itu. Jadi, tidak terus dengan adanya akreditasi dengan yang SMA 3 kali 8 kali 7 berarti harus membangun lagi gitu, membangun apa namanya gedung 8 kali 7 kali 3 itu ya, tapi itu bisa disiasati. Jadi misalkan ada apa ruangan atau taman itu dikasih apa rangka 7-an, terus ada payung di atasnya, itu boleh, itu juga sudah bisa gitu, seperti itu. Jadi Mas Yuni nggak usah khawatir, jadi kalau harus ada tabung apa tidak, itu detailnya nggak seperti itu, karena itu tadi itu bisa disiasati karena apa namanya hanya daring saja. Yang penting kita bisa ketika asesor datang dia ini, kalau dia mau jalan-jalan lihat ini ruangan kita bisa perlihatkan. Yang penting dihitung dulu Mas, strateginya seperti itu. Hitung manual saja ya. Itu kira-kira karena ini ada ini kan bisa hitung nilainya ya. Terus kalau kurang dari berapa itu nilainya berapa, itu nanti dihitung. Nah yang kurang-kurang itu bisa di-up. Yang memang sudah tidak bisa kita siasati ya, kita diam stagnan. Tapi yang lain bisa di-up ya. Nanti kelihatan berapa sebenarnya nilai kekuatan apa namanya sarana prasarana yang ini ada dan sekarang sudah tidak perlu untuk direkayasa atau ditambah kembali. Nah, syukur-syukur nanti akreditasinya pun itu sesuai dengan apa jadwal yang ada. Jangan sampai nanti Mas sekarang maju tapi ternyata takutnya baru datang tahun depan atau 3 tahun depan. Kalau syukur-syukur itu sudah ada kan ya. Mungkin harus dipinjamkan dulu kan ya, nggak masalah. Itu yang menurut saya seperti itu. Karena asesornya nggak datang, jadi ya apa namanya, ya dari hasil itu bisa gampang disiasati. Asalkan bukan yang hitung apa namanya koleksi atau apa, itu kan datangnya sudah main. Itu mungkin jawaban saya lagi. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Ya, halo. Ya. Monggo Pak Edi, mungkin ada yang lagi yang masih ingin bertanya. Ya, saya kembalikan ke moderator gitu kalau sudah. Ya. Monggo Pak Edi. Kita lanjut ke Nun Sewu, Pak Wibowo, ini ada pertanyaan di grup. Oh ya. Jadi untuk pengajuan akreditasi perpustakaan sekolah, apakah berbayar? Apakah berbayar? Yang saya ketahui kemarin kalau itu dia perpustakaan daerah tidak mandiri itu gratis, karena nanti beban biaya itu kita boleh perpustakaan daerah setempat. Tapi kalau mandiri biasanya berbayar. Jadi makanya tadi di awal di saya katakan syukur-syukur ini nanti sponsornya untuk pengajuan itu dia perpustakaan daerah setempat. Jadi dia KPP itu ya itu kan bukan sekolah tersebut mengajukan sendiri. Itu. Kemarin kampanye kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 lebih kurang kalau kalau nggak. Nah kalau sekarang berapa itu?
kemarin ada yang swasta di Surabaya yang mandiri, terus saya cegah karena ya besarnya nilai itu baru juga nanti akhirnya yang mestinya dananya bisa untuk siapa. Saya apa namanya saya konsultasikan dan akhirnya mereka mau untuk dibuka satu tahun ini memang berkurang karenya jadi untuk tahun ini jadi ikut tahun enggak ya itu mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih. Kalau kalau ada pertanyaan susulan itu sudah saya tulis di chat ya. 081334519880 itu bisa ditanyakan di sana kalau masih kurang puas karena saya harus nomor pribadi. Ya bisa itu nomor pribadi. Saya banyak nomor soalnya jadi kegunaan. Jadi ada yang untuk kerja, untuk komunitas, untuk mungkin itu konsultasi bisa. Bisa kita di situ. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada ya, kalau ada tutup kata saya yang salah. Mungkin saya akan mundurkan diri untuk turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lewat dunia yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya, Pak Iman, ini ada dua pertanyaan untuk Pak Wibowo terkait dengan akreditasi. Iya, monggo. Silakan. Saya berikan kesempatan kepada Wibowo mungkin untuk menjawab. Silakan, Pak. Saya baca lagi. Saya dicek tadi nggak ada ya. Saya baca izin bertanya. Iya, ini juga saya. Oke. Izin bertanya mengenai akreditasi dalam instrumenkan ada SK pendirian perpustakaan itu apakah ini ada? Bila tidak ada SK pendirian bagaimana? Karena perpustakaan ini tidak ada SK pendirian itu. Jadi SK pendirian dari perpustakaan itu include sama SK pendirian sekolah. Ya, jadi SK pendirian sekolah itu kan biasanya ada apa namanya semacam sertifikat atau apa seperti nanti untuk SK pendiriannya gedung dari perpustakaan sekolah ini bisa minta tanda tangan kepada ketua yayasan atau kepala sekolah. Jadi bisa langsung apa ya, menyampaikan SK pendirian gedungnya perpustakaan sekolah ini maksudnya kepada SK pendirian sekolah. Jadi tidak serta-merta harus SK pendirian gedung perpustakaan sendiri maksud saya seperti itu. Jadi untuk di situ aja. Terus pertanyaan yang kedua untuk menuju akreditasi perpustakaan sekolah, apakah ada program pendampingan? Kalau ada kepada siapa bagaimana? Bisa mengajukan saya. Jadi akreditasi perpustakaan sekolah ini sebenarnya adalah tanggung jawab pembinaan dari teritorial. Jadi itu ada kalau bapak atau ibu ini berada di perpustakaan di daerah di kota atau kabupaten, maka yang bertanggung jawab di situ untuk pendampingan adalah perpustakaan daerah kabupaten atau perpustakaan daerah kota maja. Dan kepada siapa dia? Ya mana saya mengajukan ya tentunya pada mereka ya. Jadi perpustakaan ya keduanya nanti yang akan mendampingi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau apa namanya tambahan pertanyaan bisa dihubungi saya di 081 335 19 880 itu di kolom chat sudah saya terangkan. Mungkin ada pertanyaan lanjutan bisa di situ ya. Terima kasih. Terima kasih juga sediaannya untuk